Halo, saya Bu Wanda. Saya adalah guru berbudi dari Ini Budi. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan awalan dan kata depan di untuk pelajaran kelas 3 SD. Kata di pasar kira-kira ditulis, disambung, atau dipisah? Yang benar adalah dipisah. Kenapa dipisah? Karena di dalam kata di pasar berfungsi sebagai kata depan yang digunakan untuk menunjukkan tempat, tujuan, dan arah. Contoh lainnya adalah di atas, di bawah, di selatan, di utara. Bagaimana dengan kata dimakan? Dimakan penulisannya dipisah atau disambung? Yang benar adalah disambung. Di yang penulisannya disambung dengan kata lain berfungsi sebagai awalan. Ada tips yang bisa kalian gunakan untuk menentukan apakah di ditulis disambung atau dipisah, yaitu dengan mengganti di dengan kata me. Bila setelah diganti, kata tersebut tetap memiliki arti, maka penulisannya disambung. Contoh di kantor, bila di diganti dengan kata me, katanya menjadi tidak memiliki arti. Maka penulisannya harus dipisah, di kantor dipisah. Sedangkan di kata ditulis, bila di diganti dengan me, katanya masih memiliki arti, maka penulisannya disambung. Sekian pembelajaran tentang perbedaan awalan dan kata depan di. Bila ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video Ini Budi berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.